kenali berdasarkan sahabatnya. Maka berhati-hatilah dalam memilih sahabat. Karena kita bisa memberikan pengaruh kita. Juga dia bisa memberikan pengaruhnya. Pilih sahabat yang baik agar lebih mudah. Tepuk tangan untuk Nash yang telah membawakan kita sebuah riwayat, riwayat Ahmad yang menyatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang akan ditandai, seseorang akan dikenali melalui sahabatnya. Kita bisa tahu siapa dia kalau kita lihat teman-temannya. Makanya ada ayat ini nih yang populer banget, al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Perempuan yang baik untuk lelaki yang baik, salah satu di antaranya, bagaimana cara tahu dia adalah yang baik, lihat teman-temannya. Teman yang baik adalah seperti Rasulullah. Coba lihat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ketika kita mendoakan Rasulullah, sahabatnya juga ikut. Begitu pula dalam memilih teman, carilah teman yang membawa manfaat untuk kita dan kita bisa memberi manfaat untuknya. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, terima kasih Ustaz Sam yang punya Ustaz. Banyak sahabat banyak. Banyak Pak Ustaz. Sahabat yang menyenangkan, sahabat hafiz Quran. Amin. Sama-sama murajaah. Amin. Ada juga sahabat yang sosial media. Iya. Kali ini kita akan membahas tentang kajian, bagaimana menjadi sahabat sejati yang saling terbuka satu sama lain. Untuk mengetahui bagaimana menjadi sahabat sejati yang saling terbuka satu sama lain, kita kenali dulu siapa itu sahabat. Sahabat itu ada 7. Silakan lihat dan perhatikan, simak sebenarnya yang sama dengan kita itu sahabat yang mana. Ada sahabat karena kenalan. Ada sahabat karena sejarah. Ada sahabat karena kebutuhan. Ada sahabat karena hobi. Ada sahabat karena profesi. Dan ada sahabat sebenarnya dia musuh. Dan sebenarnya sahabat yang paling bagus adalah sahabat yang tulus. Ada 7 jenis sahabat. Yang mana itu sahabat kenalan? Ibu naik angkot ketemu orang kenalan. Itu sahabat, tapi cuma sahabat kenalan. Tuh. Terus di mana-mana ketemu, kenalan. Tapi ada juga sahabat yang kedua, sahabat sejarah. Yang masuk dalam sejarah ibu. Apa itu? Tetangga. Teman rumah, itu sahabat sejarah. Yang tadi ibu nunjuk adiknya sendiri. Adiknya protes, ngapain saya diajak? Itu namanya sahabat sejarah. Ada namanya sahabat kebutuhan. Proses jual beli, langganan, itu kebutuhan. Karena kita memang butuh dia, dia butuh kita. Makanya itu namanya sahabat kenalan. Sahabat kebutuhan. Dia yang keempat, ada sahabat karena hobi. Sama-sama main bola, sama-sama hobinya. Itu sahabat yang keempat, nanti hobi. Ada juga sahabat yang kelima, yang mana itu? Sahabat karena sama-sama profesi, sama-sama dokter, sama-sama kerjaan. Jadi jatuhnya sahabat karena profesi. Dan ada bentuk sahabat yang paling berbahaya, dia adalah sahabat sebenarnya adalah musuh. Karena mau mencari, mau merusak, inilah sahabat yang paling jelek. Makanya sering kita dengar ada menggunting dalam lipatan, itulah sahabat yang jadi musuh. Dan jadilah sahabat yang ketujuh,
Karena sahabat yang pertama sampai keenam itu tidak akan sampai ke akhirat. Tapi carilah sahabat yang tulus. Menerima kamu apa adanya. Menerima kekuranganmu. Menutupi atas apapun yang kau tidak punya. Tapi dialah yang membantu di kala kamu susah, duka. Dialah yang datang. Itulah sahabat-sahabat yang tulus. Bukan karena pertemanan, bukan karena kebutuhan, bukan karena profesi, bukan karena apa. Tapi dia adalah sahabat yang sebenarnya, dia adalah sahabat sejati. Kalau begitu, jangan paksa orang untuk menjadi sahabat sejatimu, tapi engkau yang menjadi sahabat sejati. Ingat, kita akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kita cintai dan yang mencintai kita. Ricis, sini dong sama tiga. Siap gak? Suatu saat nanti kalian berpisah. Kalau Ricis, enggak. Karena Ricis sudah menganggap Atika sebagai diri Ricis sendiri. Seperti berkaca. Suatu saat nanti kalian akan pisah. Disipisahkan oleh keadaan, waktu, maaf dan usia. Nanti kalian punya keluarga sendiri. Coba ungkapkan ucapan terima kasih yang kepada Ricis. Aku mau bilang makasih banyak sama Ricci sudah nerima kekurangan aku, udah membenarkan kalau aku lagi salah. Ayo pelukan. Ungkapkan isi hati. Ungkapkan isi hati yang belum pernah diungkapkan selama ini, hari ini diungkapkan. Aku sayang sama Ricci itu tulus tanpa apa ya, bukan ada maunya tapi emang tulus. Aku tulus sayang sama dia, aku terima dia dalam keadaan susah maupun senang. Ada permohonan maaf sama Ricis? Iya, aku minta maaf misalkan aku suka kadang cuek sama Ricis. Kalau Ricis? Apa ya, aduh jadi melo. Sebenarnya kita tuh kalau misalnya WhatsAppan, chattingan gitu lagi serius-serius sampai kadang di rumah tuh suka tes gitu. Karena kalau misalnya kita curhat tuh emang suka dari hati, suka nyampein yang kadang ada miss kita gak pernah nyampein. Tapi sekali kita nyampein langsung nyes gitu, langsung kena di hati gitu. Ibu punya sahabat semua. Ayo, samping kiri kanannya berpelukan yuk. Ayo sahabat peluk, peluk, enggak apa-apa. Saya tahu mereka duduk berdampingan, ini bukan karena apa, karena mereka memang bertarik, kita duduk bareng yuk. Karena saya tahu, betul, semua mereka cari tempat duduk, padahal ini diacak silakan duduk, tapi mereka pasti mencari kenyamanan dengan duduk berdampingan. Sini. Ibu punya sahabat yang mau diungkapkan sama sahabatnya? Gak bisa. Ada yang pernah ibu lakukan sama sahabat sampai sekarang tidak ketemu dan ingin mengungkapkan? Silakan bu, sahabat ibu nonton kok. Teman-teman saya yang tidak pernah ketemu, saya ucapkan terima kasih pada nonton sama teman-teman kita semua. Tepuk tangan dulu buat teman-teman. Ini termasuk yang di rumah. Aduh, saya salut sama Fadli sih. Siap Pak Ustaz. Sama-sama. Dari kandungan sudah punya sahabat. Iya Pak Ustaz. Saudara kembarnya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu dong buat kajian Pak Ustaz hari ini. Luar biasa. Ini Masya Allah nih. Ini bukan cuma kita mungkin yang ada di studio, tapi seluruh juga jamaah yang ada di rumah nih Pak Ustadz. Tapi kita sahabat tulus kan, bukan karena profesi. Bukan Pak Ustadz, Alhamdulillah. Insya Allah sahabatan kita ini bukan cuma hanya di dunia ya Bu ya. Amin. Tapi bersahabat juga nanti di akhirat. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi. Tetap di Selabi Itu Indah. Jamaah! Kiri! Oh jamaah! Kiri! Alhamdulillah!
Orang-orang yang beriman laki-laki dan beriman perempuan, mereka adalah sahabat ba'duhum auliya'ubak. Mereka adalah sebahagian dari sebagian yang lainnya, saling tolong-menolong dalam kebaikan.